guys, kembali lagi di channel YouTube UD Sahabat Tangerang. Nah guys, seperti biasa ya, kali ini kita mau nge-review tentang salah satu produk yang kita jual di toko. Nah, seperti yang sudah kita lihat di depan ini ya, ini ada satu set unit mesin steam, pompa sprayer rakitan plus dinamo elektrik ya. Tapi guys, seperti biasa, sebelum kita review tentang produk ini, jangan lupa ya guys untuk subscribe channel YouTube UD Sahabat Tangerang. Jangan lupa untuk like, share, dan bisa komen juga di channel YouTube UD Sahabat Tangerang ya. Nah, untuk jam operasional toko dari Senin sampai hari Sabtu buka jam 9 pagi, lalu untuk tutupnya Senin sampai Jumat itu jam 5 sore. Kalau untuk hari Sabtu itu sampai jam 3 sore ya. Lalu untuk tanggal merah dan hari Minggu toko UD Sahabat tutup ya jam operasionalnya ya. Nah guys, sekarang kita akan review tentang salah satu produk kita. Ini yang baik dari toko kita sendiri ya, SHP produk. Oke. Nah ini logo seragam jersey UD Sahabat Tangerang. Yuk belanja di toko UD Sahabat Tangerang ya, dari sumber terpercaya, terlengkap, berkualitas, harga bersahabat. Untuk spare part, service, dan garansi pasti terjamin, karena kami memberikan kualitas mutu bukan hanya asal laku, kami memberikan bukti bukan hanya asal janji. Bersama kami semuanya bersahabat. Mantap. Oke guys, seperti yang sudah di depan ini ya, kita tes langsung. Jadi ini kebetulan ada request dari customer kita ya, mesin steam satu set unit rakitan tipe SHB22 ya, dengan dinamo listrik elektromotor 3 HP 1 pas RPM 1450 ya, menggunakan dual famel ya. Terus seperti biasa, kalau ini kan dari pompa steamnya kan kerannya 2 ya, biasanya dua-duanya stick nih guys. Jadi biasanya dikasih pilihan stick pendek 30 cm, ada yang sedang 60 cm, dan yang panjang 90 cm. Cuman ini dia request, jadi dari dua keran itu, satunya stick steam, satunya pakai tabung foam lancer ya. Nah ini yang kita modifikasi sendiri ya guys ya. Jadi ujungnya ini kita menggunakan foam lancer ya. Nah, sambil kita style dulu ya. Seperti ini. Jangan lupa isi oli body pump ya, menggunakan oli 10 atau jenis oli turalik namanya. Nah, lihat dari kacanya ini ya, kira-kira minimal setengah atau 3/4 ya. Isi oli dari sini, buang olinya dari sini ya. Kalau setiap hari dipakai, kurang lebih 3 bulan sekali diganti ya. Tapi dicek aja terus. Yang penting kalau memang olinya sudah mulai kotor atau udah mulai butek, boleh ganti oli. Lalu seminggu beberapa hari sekali, 3 hari tepat hari atau paling lama seminggu. Di sini ada grease cup. Tempat gemuk atau grease dibuka, ter ya kemungkinan ditekan, habis itu tutup lagi. Nah, ini harus sering-sering diisi ya, supaya piston di sininya lancar ya. Ini koplingnya ya, kalau gini dia nggak ngisap ya. Nah kalau ini ngisap, ngisap air ya dari penampungan langsung ya. Oke. Terus ini ada saringan dia juga di sini ya, ada saringan air ya. Oke, kita ada tes, coba tembak jauh. Ya. Nah, di sini style pressure-nya dari sini guys ya. Ini kita style sedang aja, 40 bar. Bisa dimaksimalkan di green 60. Tapi disesuaikan aja ya. Nah, kalau mau style, kendorin dulu murnya dari sini. Ya. Kendorin mur. Putar searah jarum jam untuk kencengin.
ya. Untuk pelanin berlawanan secara jam-jam. Di sini ada petunjuknya juga ya, low, high. Kalau ke kiri berarti pelanin, ke kanan gedein, ya. Nah ini kalau mau gedein sekalian, nah oke. Busurnya ya kita tambahin dikit. Oke, di sini ya. Nah kita setel dulu untuk tabung pom. Samponya juga kalau bisa pakai sampo yang khusus ya guys ya. Karena dia kan tingkat kepekatannya kan beda ya. Jadi harus tahu campurannya. Biasanya 5 banding 1 pada umumnya ya. Tapi tergantung jenis samponya juga. Oke. Oke, SHP produk ya. Original by UD Sahabat Tangerang. Di sini kami juga menerima servis langsung ya di toko ya. Nah, jadi untuk setiap produk yang kami jual, yang penting kita utamakan untuk spare partnya pasti tersedia, dan yang penting bisa servis dan garansi resmi ya. Garansi juga formalitas sebenarnya, yang penting asalkan ada spare part pasti bisa servis. Syukur ya. Ini Pak, kita tes ya. Jadi ini untuk memakainya dulu ya, kita tes nanti. Ini koplingnya nih. Ini kalau udah nyala, koplingnya turunin. Tapi kalau dinamo belum nyala, koplingnya tutup. Nah kalau opening tutup, otomatis dia tekanan nggak ada, ya. Nah ini spare dari sini, ya. Nah ini penampungannya, ada saringannya ya. Ini kalau dari penampungan air, ya. Terus ini sirkulasi air, ya, sirkulasi ya. Terus kalau ini kita tes sekarang, apa? Pressure kita buka, ya. Nah ini kerannya buka nih, dua-duanya nih. Kan dari pompa kerannya dua. Nah nanti yang satu ini kita pakai buat stick steam, oke? Nah yang satu kita buat tabung foam laser, ya. Oke, coba tes. Nah nanti biasanya pakai sampunya yang sampo khusus ya, atau jenis touchless ya namanya ya, sampunya ya. Itu biasanya 5 banding 1 lah. Jadi lebih pekat ya. Nah, ini sticknya. Ini nanti dapat yang pendek satu, yang panjang satu. Ya, tuh. Nah, ini kalau mau style pressure dari sini Pak ya. Murnya kendorin dulu, baru style dari putaran, habis itu kencengin mur lagi. Ya. Nanti ini supir saya yang ngajarin sekalian langsung nih. Gampang kok cara pemakaiannya Pak, ini Mas, simple. Ya. Oke guys, tadi sudah siap, kita review ya. Nah, bagi siapapun yang berminat untuk rakitan mesin steam SHP produk, bisa hubungi langsung nomor kontak UD Sahabat Tangerang, bisa telepon, bisa WhatsApp di nomor di bawah ini ya, 0818 969 879, ya. Atau ada juga lengkap di deskripsi channel YouTube kita, lengkap dengan alamat toko dan nomor telepon toko ya. Nah guys, nantikan video-video kita yang berikutnya, di mana kita akan review semua produk yang kita jual di toko UD Sahabat Tangerang, karena UD Sahabat Tangerang memberikan kualitas mutu bukan hanya asal laku, karena kami memberikan bukti bukan hanya sekedar janji. Bersama kami semuanya bersahabat. Untuk kualitas, spare part, service dan garansi semua terjamin. Oke, sip. Terima kasih banyak guys.